Pak Gubernur dan kepada pihak keamanan mohon maaf bila memang Pak Gubernur tuli akan aspirasi rakyatnya, jangan salahkan kami. Kami semua akan masuk ke dalam. Jadi sekali lagi kepada perwakilan-perwakilan di dalam, ceritakan apa adanya secara benar dan jelas agar kita mengerti, karena hari ini adalah hari terakhir Gubernur Jawa Barat harus membuat pergub tentang upah 2014, kawan-kawan. Oh, tes. Tes, kedengeran gak? Kedengeran gak? Oke, kawan-kawan, sekali lagi alhamdulillah ya, kita bisa ketemu. Tapi untuk langkah selanjutnya tentunya nanti akan kita diskusikan ulang. Yang pertama, bahwa hasil ketemuan tadi, karena tuntutan Kota Cimahi itu minta dikembalikan kembali gitu kan, rekomendasi Dewan Pengupahan, Gubernur masih mengatakan bahwa itu rekomendasi itu akan dilimpahkan dulu kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Artinya harapan untuk perubahan itu ada. Artinya angka perubahan itu masih ada, karena kita pun punya perwakilan di Dewan Pengupahan Provinsi, prinsipnya itu. Karena yang kemarin menolak pun adalah unsur Serikat Buruh, Serikat Pekerja, Dewan Pengupahan Provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala kita minta tuntutan bahwa perubahan itu secara langsung diintervensi oleh Gubernur, maka Gubernur hari ini akan mengadakan rapat malam. Barusan pun saya lihat bahwa Gubernur langsung masuk pada ruang rapat dengan kepala dinas dan beberapa yang tadi hadir di dalam pertemuan tersebut. Mudah-mudahan itulah yang akan terjadi, bukan mengembalikan rekomendasi Dewan Pengupahan, rekomendasi Bupati Wali Kota Cimahi yang sudah direkomendasikan kepada Gubernur. Sehingga tadi pun sudah ada yang menyampaikan bahwa jurisprudensi dalam melakukan perubahan Gubernur untuk melakukan perubahan rekomendasi itu ada. Contohnya Surabaya dengan Sumatera, dan itu bisa dilakukan. Maka mudah-mudahan hari kita itu kan, mudah-mudahan yang khususnya Kota Cimahi bisa secara langsung Gubernur melakukan intervensi perubahan UMK Kota Cimahi. Terserah Anda di Cimahi, di Bandung, atau di daerah-daerah lain mau menyikapi gimana, bukan urusan kami. Tapi bagi kami teman-teman di Bekasi, dengan 2,4 sampai dengan 2,8, kita tidak akan berhenti untuk terus melawan. Rekan-rekan sekalian, untuk teknis aksi, saya tidak akan intervensi. Silakan teman-teman aliansi yang menentukan. Silakan pimpinan-pimpinan Anda yang menentukan. Apakah harus terus aksi, apakah harus terus bertahan, atau menerima semua. Tapi sesungguhnya, tidak ada satupun fakta-fakta yang ada. Upah naik tinggi dilakukan dengan negosiasi. Nggak ada. Upah naik tinggi bukan karena persoalan data. Upah naik tinggi bukan di perundingan. Upah naik tinggi bukan di negosiasi. Upah naik tinggi terjadi karena aksi. Itu fakta. Silakan teman-teman Cimahi menyikapi itu semua. Jadi untuk teman Cimahi, kita berikan nanti kesempatan kepada pemimpin-pemimpin Anda. Untuk teman-teman Bekasi, tadi sudah disampaikan bersama Purwakarta. Di Purwakarta kayak gila nih, sektoral yang udah ada tiba-tiba hilang. Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Purwakarta, Bogor, dan yang lain-lain kita sudah menyampaikan. Kita nggak tahu apakah Gubernur dengan apa yang sudah kami sampaikan
mau untuk melakukan perubahan seperti Pak Dekarwo? Apakah Gubernur Jawa Barat berani menentukan seperti Jawa Timur? Kita nggak tahu. Tapi kalau toh beliau berani, tentu kita terima semua. Kalau toh apa yang tadi sudah kami sampaikan, sudah kami berikan argumen-argumen, ternyata beliau masih tetap diam, kita serahkan kepada masing-masing wilayah tentunya. Dan saya berharap untuk teman-teman Bekasi, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan perjuangan. Masih semangatnya Bekasi. Kita tidak akan berhenti. Besok kita akan lakukan rapat akbar untuk ketua-ketua PUK. Kita akan tentukan apa yang harus kita lakukan. Pada saat malam ini gubernur ternyata memberikan angka SK tidak ada perubahan, yang pasti kami pasti akan bersikap. Kami akan bersikap. Sikapnya apa kita lihat dalam rapat. Sekali lagi, makasih semuanya. Tentu kita harus berikan support untuk teman-teman yang berjuang, pemimpin-pemimpin kita yang di atas mobil komando. Beliau tadi orang yang sangat luar biasa menyampaikan dengan gigih argumen-argumen yang sudah disampaikan. Untuk teman-teman Bekasi, sementara kita pulang dulu. Kita sudah 3 hari di sini. Kita konsolidasi besok. Apakah besok kita lakukan aksi, atau kita lakukan mogok daerah, atau kita sama-sama berdoa. Berdoa kan aksi juga kan? Satu. Tapi sesungguhnya kalau cuma berdoa itu selemah-lemahnya iman, kata Pak Ustadz Pujo tuh. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Bekasi. Jangan pernah patah semangat. Mari sama-sama kita terus berjuang. Kita tularkan semangat kita kepada wilayah-wilayah lain. Kita gak mau hanya Bekasi aja yang upaya tinggi, tapi teman-teman lain juga harus merasakan upaya tinggi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kita benar-benar sudah ditipu. Ditipu! Kemarin katanya itu surat rekomendasi belum diturunkan. Sore DP masih sidang. Ternyata surat rekomendasi sudah nyampe di sini kemarin pagi. Kita sudah benar-benar ditipu mentah-mentah. Jadi hari ini kita balik dulu, kumpul, kita atur rencana selanjutnya untuk besok. Yuk, kita pulang. Untuk Kabupaten Bandung Barat, kita kepung dulu kantor Bupati. Karena ternyata kita dibohongin terus. Khusus untuk Bandung Barat, kita kembali, kita kepung kantor Bupati.